بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأنا منفع في علومي في دارين أمين ثاني سؤال yang ketiganya yang dapat membatalkan ya wudunya ayyakuna biduni haidin bahwa ada ia dengan tanpa penghalang. Jadi kulit sama kulit menyentuh laki sama perempuan yang bukan mahramnya batal. Falau kana bihailin walau raqiqan fala walau raqiqan fala naqdo. Maka jikalau ada ia dengan penghalang sekalipun penghalangnya tipis maka tidak batal. Sekalipun tipis, bahkan sekalipun bangun syahwatnya intisar itu laki-lakinya umpama sekalipun itu enggak batal. Wa minal haili dan termasuk penghalang malau kasura wasahu al mutajammidu alal basharati min gubarin. Termasuk penghalang adalah ma kasura sesuatu yang banyak ya. Ya, malau kasur sesuatu yang kalau jikalau banyak alwasahu oleh kotoran almutajammidu yang membeku alal basharati di atas kulit min gubarin daripada kotoran. Jadi di kulitnya nempel kotoran berdebu. Ini orang kemana-mana enggak pakai baju. Telanjang aja. Saking telanjang aja tuh orang sampai bedaki ya. Bedaki di badannya. Ya, daki apa? Daki kotoran. Kotoran debu. Ah. Dia umpama sampai menutupi anggota wudu atau anggota mandi. Ah, dia tidak masuk ya air wudu atau air mandi. Tapi jarang orang kayak begini, ya. Ada juga pernah sih orang kemana kapannya telanjang aja. Di pejuangan aja gitu. Udah nggak ada orang sekarang. Kapan aja telanjang? Oh kita kan kedinginan, ya. Sebelum subuh tuh jalan tuh nggak pakai baju. Oh kita kedinginan. Ya. Bi khilafi ma law kana minal arafi. Lain halnya sesuatu jikalau ada itu sesuatu itu minal arafi min bayan ma daripada keringat. Nah, kalau keringat jadi daki itu enggak apa-apa. Fa in lam masahu ya yankudu. Artinya ya. Artinya apa? Maksudnya apa? Maka jika dia menyentuhnya maka batal. Ya. Jadi kalau kotoran tanah yang seperti tadi, debu menempel di badannya, itu kalau dia sentuh, itu enggak batal. Kalau kotoran tanah, saking tebalnya, ya, karena tanah. Tapi kalau yang menjadi penghalangnya itu adalah daki, ya, sehingga menghalangi daki, karena ada orang yang berdakian, itu mah enggak apa-apa. Li'annahu sara kal juz'i karena daki itu seperti bagian minal badani daripada badan. Ya. Kan ada orang yang kayak begitu ya. Salisuha sa rabi'uha yang keempat ayya bulugha kullun min umma
bahwa sampai oleh tiap-tiap daripada keduanya laki perempuan hadal kibari yakinan, batasan dewasa, batasan besar secara yakin. Jadi dia udah sampai batasan besar, bukan batasan balik, bukan. Jadi yang membuat batal pak laki perempuan itu batasan besar, bukan batasan balik. Iya. Batasan besar. Wa huwa fi aqli rajuli, dan dia itu pada hak laki-laki. Pada hak seorang laki-laki adalah man balagha, orang yang sudah sampai haddan, kepada satu batasan, tashtahihi, yang sampai, yang senang, yang suka kepadanya, ya akan dia, fihi padanya, pada orang itu, urfan secara urup, zawatut tiba'is salimati, oleh orang yang mempunyai tabiat yang selamat, tabiat yang sehat, tabiat yang normal. Ya. Jadi ini si perempuan punya tabiat normal, senang sama laki-laki. Jadi ukurannya siapa? Ukurannya si yang demen, gitu. Jadi ukuran laki-laki ini bisa membuat jadi batal. Ya. Si perempuannya demen sama si laki. Tapi si perempuannya punya tabiat yang normal, perhatiin. Ya. Jangan sampai enggak paham nih. Ya. Si perempuannya punya tabiat normal. Ya, punya tabiat normal. Jadi umpama nih si A si laki-laki. Ya, umpama nih si Hakam nih masih kecil nih kan udah gede semua ini mah. Ketahuan udah pada orang tua. Seperti Hakam, ini masih kecil kan dia. Ada yang menjadi ukuran si perempuannya. Si perempuannya ya, perempuan yang normal. Demen enggak sama dia kira-kira? Suka birahi enggak kira-kira? Gitu. Kalau enggak, ya berarti dia belum dewasa, gitu. Dia belum membatalkan, gitu. Jadi bukan si lakinya, bukan si perempuannya. Nah, ukuran perempuan yang normal siapa? Di sini diberikan contoh, ya, minan nisa'i, daripada perempuan, kasayyidati Nafisata, Nafisa, kasayyidati Nafisata bintil Hasani bini Zaidin ibni Sayyidina Al-Hasani sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Sayyidina Aliin karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ya. Itu seperti Sayyidah Nafisah putri Hasan bin Zaid bin Sayyidina Hasan, ya cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Anaknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Jadi bukan sembarang perempuan, gitu. Kan ada orang yang demen, tapi saya demen, nah, bukan demen, itu penyakit. Orang masih kecil itu demen. Kalau kayak begini kan umumnya orang nggak suka, belum suka, ya. Makanya kalau ada orang pak deketin anak kecil, demen sama anak kecil, hati-hati, ya, ya. Ada orang demen sama anak kecil tuh, dia kayak anak kita umpama diajak main, diajak ngumpet apa gitu ya. Ini hati-hati. Itu takutnya ada yang salah ntar. Iya. Apa namanya? Pedofil. Ya. Nah, itu hati-hati. Ada pedofil yang begitu. Jadi anak kita jangan kasih sembarangan, tapi apalagi di zaman sekarang. Iya. Dibawa kemana anak kita, ya itu jangan sampai ya. Itu penyakit ya, itu penyakit. Jadi ini yang normal, ukurannya perempuan yang normal kepada
anak kecil ya apa kepada orang yang dianggap sudah bisa membatalkan adalah Sayyidatuna Nafisah. Wa dzalika dan demikian itu bi ayyamila qalbu tilka nisa ilai dengan bahwa cenderung suka ya, cenderung tuh suka mil tuki aku cinta kamu ya. Suka ya hati perempuan itu kepadanya. Jadi umum perempuan suka gitu. Umum perempuan suka. Jadi kalau beliau Sayyidatuna Nafisa udah suka, yang lain suka gitu. Yang lain suka. Kalau dia doang yang suka, wah ini penyakit. Ini penyakit tuh. Iya, demen sama anak kecil. Iya, demen nafsu birahi, itu penyakit nanti. Apalagi perempuan sama perempuan, apalagi laki sama laki, wah itu penyakit tuh. Itu harus diterapi. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi haqqil mar'ati, sekarang pada hak seorang perempuan. Man balagot, yaitu orang yang telah sampai hadan kepada batasan yasta'i'a yang menyenangi ya. Kepadanya perempuan itu fihi padanya urupan secara urup adalah oleh zaud tiba'i salimati, oleh orang yang mempunyai tabiat yang selamat, tabiat yang sehat. Nah, siapa tabiat yang sehat? Minar rijali, daripada berbagai laki-laki, daripada para laki-laki. Contoh tabiat yang sehat kal imamil syafi'i radhiyallahu anhu, seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, masyaallah. Jadi kalau Imam Syafi'i udah senang sama seorang secara nafsu birai, berarti semua orang udah senang gitu. Ukurannya begitu. Kalau Imam Syafi'i udah senang, atau sekarang ada orang yang ya yang tabiatnya sehat ya normal, dia senang sama perempuan itu, nah, yang lain juga senang. Tapi kalau ada orang, nah hikmah daripada ini pelajaran, ada orang ya senang, orang laki-laki senang sama perempuan yang masih kecil ya, masih pinyik, dia demen dengan nafsu birahi, nah, ini ya ini laki-laki ya. Jadi ada seorang laki-laki senang sama anak perempuan yang masih kecil, ah ini laki-laki enggak benar nih, demen birahi gitu, enggak demen, bukan demen sayang. Atau ada seorang laki-laki demen sama laki-laki juga padahal masih kecil atau sudah dewasa, wah ini penyakit juga nih. Itu kalau ada kayak begitu, banyak-banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di zaman sekarang banyak sekali tontonan-tontonan yang kayak begitu. Makanya jauhin sejauh-jauhnya daripada nonton-nonton yang kagak benar. Anak-anak kita, bapak, ibu-ibu sekalian, dia punya HP, dijauhin yang nonton-nonton begitu. Kalau dia main HP, diperhatiin. Kira-kira konsumsinya apaan? Liatin. Kita buang jauh-jauh HP darinya nggak bisa juga. Jadi harus bagaimana? Harus dikontrol aja. Umpama dalam seminggu, Sabtu Minggu aja. Hari lain jangan. Sabtu Minggu juga itu harus ada syarat-syaratnya. Dia mesti sudah belajar. Dan juga nggak boleh lebih daripada jam berapa umpama. Nggak boleh lebih dari jam 10:30 atau jam 11 gitu. Dan harus sudah sholat 5 waktu. Begitu. Jadi walaupun Sabtu Minggu tapi dipotong-potong. Begitu. Jangan kita lepas semuanya tuh, anak main HP aja itu bahaya. Karena HP Pak bukan hanya yang anak kecil, orang gede aja nih lupa sama HP. Betul kan? Iya. Ya Allah, main HP aja, datang-datang udah 1 jam. Tapi kalau baca Quran ngapa lama banget itu ya.
Yang baca Quran hawanya lama banget itu. Masya Allah. Jadi jauhin itu. Banyak orang yang tabiatnya asusila, ya. Gara-gara ngelihat HP. Jadi jauhin sejauh-jauhnya HP. Gara-gara HP jadi senang perempuan sama perempuan. Gara-gara HP senang laki sama laki. Gara-gara HP senang sama anak kecil. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Nah, kita jauhin dari yang demikian sejauh-jauhnya. Jadi kita Pak jagain anak kita bukan hanya jagain anak kita yang perempuan aja. Yang laki juga jagain. Jadi kalau ada anak kita laki main berdua aja Pak, berdua aja laki sama laki, berdua aja. Ini dicurigain Pak. Jangan kita biarin begitu aja. Harus kita curigain, jeng ngapain aja berdua. Ini pernah terjadi seperti ini. Ya berduaan aja. Ya. Baik dia yang satu besar, yang satu kecil, atau sama-sama. Kita wajib curigain, jangan kagak. Jeng ngapain aja, benar apa kagak. Kalau udah benar, ya udah dah, aman. Ini pernah terjadi dan saya mengetahui ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini jangan sampai. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keturunan kita, ya Allah lindungi semuanya. Amin ya Allah. Wa dzalika bi ayyan tashira min az-zakaru. Dan demikian itu dengan bahwa ya bangun daripada mereka laki-laki oleh ya zakarnya bangun. Jadi ngelihat perempuan itu zakarnya bangun. Jadi ukuran normalnya seperti Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i contohnya dua Pak, Imam Syafi'i dengan Nafisah. Sayyidatuna Nafisah. Ini Sayyidatuna Nafisah gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya guru perempuan namanya Sayyidatuna Nafisah. Beliau pernah sakit. Imam Syafi'i sakit yang ingin menghantarkan beliau kepada meninggal dunia. Jadi beliau minta air sama gurunya. Sayyidatuna Nafisah minta air. Suatu waktu kata gurunya enggak usah dikasih air. Kenapa? Dikit lagi sampai. Masya Allah. Jadi gurunya tahu Imam Syafi'i mau meninggal. Ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sayyidatuna Nafisah. Terkenal ada orang bertawasul kepada beliau pengen dapat hajat-hajat. Boleh, pengen hajat tercapai baca 100 surah al 113 surah Al-Fatihah kirimkan kepada beliau setiap malam insyaallah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Apa yang kita pengen. Falau balagha ahaduhuma haddan yusta'a wa lam yablugh al-akharu fala naqda. Maka jikalau sampai salah satu dari keduanya kepada batasan yang tidak kepada batasan yang disukai dan tidak sampai oleh yang lain maka enggak batal. Tadi yang saya katakan. Dia doang yang sampai, dia doang yang senang, yang lain kagak senang berarti penyakit. Itu. Jadi ada seorang perempuan anak kecil. Ada seorang laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa, dia doang yang senang sama anak kecil itu, yang lain kagak senang dengan nafsu birahinya. Intisar dia punya kemaluannya. Bangun gitu dia punya kemaluan, punya zakarnya itu laki-laki kepada anak kecil itu. Dia doang yang senang, yang lain kagak senang. Ini enggak batal. Dan orang ini ada penyakitnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kalau kita kan umumnya kalau anak kecil sayang. Sayang, senang, ya Allah. Kita gendong-gendong, kita beli makanan karena senang. Saya punya tetangga tuh, Pak.
Iya. Tetangganya, iya. Senang sama anak kecilnya. Kalau dia benar-benar senang mah. Ya. Bang Yadi. Anak kecil siapa aja sama dia, wah, dipilih dibikin mobil apa gitu. Senang banget ya, hobi ya. Itu kalau saya ngelihat amalnya kayaknya di situ dia tuh. Orangnya nggak bisa baca nggak, tapi baik orangnya. Masya Allah. Sama anak kecil, Masya Allah. Sampai anak saya udah seneng banget kalau situ memang. Dibikirin apa aja tuh. Bener-bener dia memang. Bukan karena tabiatnya jelek, bukan. Emang bagus tabiatnya dia. Ya. Khamisuha yang kelima adamul mahrumiyati, tidak ada mahrum. Walau ihtimalan, sekalipun ya dimungkinkan. Ya, enggak ada mahrum. Jadi kalau ada mahrum maka kalau ada mahrum enggak batal. Ya, kalau namanya ajnabi. Jadi kalau ajnabi batal. Nah, wal mahramu, mahram itu siapa? Wal mahramu man haruma nikahuha. Mahram itu adalah orang yang haram menikahinya. Jadi kita menikah kepadanya haram, itu namanya mahram. Ini biar paham nih. Kita nikah sama dia enggak boleh, itu namanya mahram. Wal mahram man haruma nikahuha. Mahram adalah orang yang haram menikahinya. Jadi kita haram menikah dia, itu namanya mahram. Kemudian wa yakunu tahrimu ala ta'bidi bisababin mubahin. Haramnya bagaimana? Haramnya itu wa yakunu tahrimuha, dan adalah haramnya itu ala ta'bid, atas senantiasa. Jadi haramnya senantiasa. Bisababin mubahin, dengan sebab yang mubah. Iya, senantiasa. Ya. Sampai kapan aja dah haram. Seperti siapa tuh? Ya. Saudara, adik atau empok, emak kita atau bapak kita, encang encing kita. Ya. Encang encing kita. Beda sama istrinya, ya. Beda sama suaminya gitu ya. Kalau dia bukan takbid, ya. Kalau encang istri encang kita, istri encing encang suami encang kita atau encing kita, nah itu batal. Kenapa? Karena enggak takbid. Umpama saya punya encing. Ya, saya punya encing. Ya. Encing saya punya istri, nah, sama saya batal. Karena dia enggak takbid. Maksudnya gimana? Entah kalau dia cerai, saya boleh nikah sama dia. Tapi enggak takbid haramnya. Begitu. Iya. La li'tiramiha, dan juga tidak karena menghormatinya. Wali aridin yazul, dan juga tidak karena yang baru datang yang bisa hilang. Nah, nanti akan dijelasin nih ya, semuanya. Allahu a'lam bishawab. Nanti bacanya dari khamisuha aja dah ya, biar nyambung.